Peggy itu seperti apa? Sosok seperti apa di mata adik-adiknya? Okay. Ada seperti nah, dia pekerja keras. Iya. Mas Robi, boleh dijelas Mas Robi juga dapat surat panggilan juga ya? Belum. Oh, belum. Ada surat panggilan? Belum. Ada. Belum ada. Mas Robi ini adiknya siapa? Adiknya Peggy. Adiknya Peggy. Arti yang Robi-Robi nama Peggy itu sebenarnya gimana sih Mas? Katanya nama gaul sih. Oh, nama gaul. Oh. Sebenarnya itu nama Mas adiknya juga ya? Iya. Mungkin bisa cek apakah Peggy di Bandung dipanggil Robi juga atau gimana itu? Ya, orang dalam. Hanya di bedeng aja atau gimana? Iya, hanya di bedeng aja. Waktu kejadian itu Peggy sama Mas Robi ya? Iya. Di mana? Di bedeng di Bandung. Di Bandung. Iya. Tanggal? Lupa. Tanggal 27 Agustus 2016 itu sama lagi bareng di situ. Kayaknya bareng. Bareng. Ngapain aja waktu itu Mas di tanggal segitu? Kalau tiduran. Tidur. Artinya benar kalau si Peggy ada di Bandung ya? Iya benar, ada di Bandung. Siap memberikan kesaksian kalau diperlukan? Siap. Pak, harapannya Pak, dari kasus ini gimana nih pengennya Pak? Ya cepat keluar aja. Yakin bagi yang gak bersalah? Yakin tidak bersalah. Kalau terkait nama yang sering dikaitkan sama Mas Robi gimana Pak komentarnya? Mas, sepengetahuan AA, bagaimana sebetulnya Peggy menyayangi adik-adiknya? Peggy itu seperti apa? Sosok seperti apa di mata adik-adiknya? Okay. Ada seperti nah, dia pekerja keras. Iya. Apa sih pekerjaan Mas Peggy itu? Bangunan. Bangunan. Iya. Terima kasih. Kalau Mas Robi pulang ke Cirebon sering atau gimana? Enggak ingat. Jadi emang udah lama? Iya, udah lama. Hidup bareng sama Mas Peggy di Bandung? Udah lama. Oh. Dari kapan? Ingat kan? Enggak. Jarang ke Cirebon pulang? Jarang.